Kembali dalam special report menuju Indonesia Baru. Dan kali ini kita akan melihat suasana di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kita masih melihat iring-iringan dari kereta kencana Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Ya, nampaknya sesaat lagi kita akan menantikan Presiden RI dan Wakil Presiden akan tiba di Istana Merdeka. Karena begitu padatnya ya, jadi mungkin agak sedikit sulit, Cakri, hingga sampai Patung Kuda dan juga langsung ke istana untuk melakukan upacara penyambutan secara militer di sana. Ya. Kita lihat juga di sini patung kereta kencana juga sepertinya masih dalam proses renovasi. Dan ini kita lihat juga adalah suasana masih dari istana yang masih menanti juga kehadiran dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, sambil menanti kedatangan Presiden dan Wakil Presiden yang baru, sepertinya ada mantan Ibu Negara, Ibu Ani, dan Bapak. Ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Sudah siap-siap menanti menyambut kedatangan dan menyambut kedatangan dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Ya, dan nampaknya iring-iringannya sudah semakin mendekati istana ya. Betul, sudah melewati Patung Kuda Jakarta Pusat dan sekarang menuju istana. Di upacara penyambutan secara militer ini yang berbeda adalah akan tidak ada tamu undangan. Betul. Namun ada 40 delegasi dan juga beberapa kolega saja yang datang kolega, ya. Dan memang di acara ini juga tidak ada penghormatan bendera dan juga tidak ada obade nih. Ini yang membedakan antara upacara-upacara penyambutan secara militer ini dibandingkan dengan upacara yang dilakukan setiap kita 17 Agustus tadi. Namun nanti Jokowi dan SBY tetap akan melakukan memeriksa kesiapan dan memeriksa pasukan upacara. Betul. Ya. Ya, kita bisa lihat ini pasukan dari tadi sempat ada pasukan dari Polri dan beberapa TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut bersiap. Dan masih mengatur rumah tangga dan kepresidenan masih mengatur barisannya ya. Iya. Ya, terlihat udara cukup panas hari ini, Cakri. Dan nampaknya mereka semua juga tetap mengikuti dress code hari ini. Dress code hari ini putih. Putih. Ya, kita kembali ke iring-iringan. Ini antara masyarakat yang membaur ke jalan dan iring-iringan kereta kencana sudah nyaris tidak terlihat. Ya, kemungkinan ini mungkin sudah ada di depan gedung MK, Eliza dan pemirsa. Sesaat lagi akan tiba dan memasuki gerbang Istana Merdeka. Masyarakat betul-betul tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan betul. Ini. Kita masih melihat Presiden Jokowi dan Yusuf Kala masih melambaikan tangan kepada masyarakat, memberikan senyuman manisnya ya, memberikan untuk menuju sama-sama. Kalau kita lihat mendengar tadi, kita sempat mendengar pidato dari Presiden Jokowi. Dalam pidato perdananya mengatakan semuanya harus dalam satu kapal bersama untuk membangun Indonesia yang baru. Ya. Itu mungkin juga bisa dilambangkan dari hal yang pertama mereka lakukan dalam satu kereta kencana dan diikuti oleh seluruh masyarakat. Ya.
mengiringi mereka untuk tiba ke Istana Negara. Dan masyarakat ini nanti juga akan mengiringi Jokowi Yusuf Kalla menuju Monas untuk melakukan syukuran rakyat. Ya, itu adalah puncak dari acara hari ini, puncak syukuran pesta rakyat.